Halo, Brops. Ketemu lagi dengan saya, Gwen C. Di sini, Brops. Kita akan memberikan review game baru, oke? Game baru lagi, gitu kan? Lagi-lagi Encik memberikan game baru, gitu kan? Kenapa, Mas? Kok gak ditamatin dulu game yang lama, parah, gitu kan? Bosen, bro. Ya, ini kita akan mencoba game baru, yaitu game barunya namanya adalah Dawn of Isles, oke? Ini baru gamenya dari Nestles, ya? Nestles aja lah, pokoknya. Seperti itu, ya. Kita akan mencoba gamenya. Gamenya ini baru launching tes beta server, tes server ya. Jadi karakternya belum pastikan fix. Jadi nanti kayaknya masih ada server yang harus diganti, terus diganti yang fix biar kita kita buat karakter lagi gitu. Tapi sekarang udah bisa dimain sih. Cuma kayaknya nggak ada di Play Store sementara ini, harus download lewat APK atau di web seperti itu ya guys. Jadi langsung saja kita coba mainkan. Oke. Seperti ini loadingnya, loading game. Nanti kita akan download APK-nya itu sekitar 50 MB kalau nggak 80 ya. 50 MB sekitar kalau nggak 60 ya. Sekitar segitu itu APK-nya doang. Kalau udah download teks datanya sekitar 1 1100 giga atau 1200 giga. Itu 1000 ya 1200 giga. 1100 KB alias 1,1 giga. Oke, 1,1 giga kalau nggak 1,2 giga. Oke, ini test server ini cuma ada satu, test server doang. Oke, guys. Nah, kita klik test server. Seperti ini tampilannya, ada Dawn of Isles. Langsung aja kita start. Oke. Kita akan mencoba dan mereview gamenya. Sebelumnya aku udah punya char level 9 di Renros. Nah, yang namanya Renros, jobnya adalah healer. Karena kenapa healer sangat penting game-game pertolongan seperti ini, gitu kan? Menurut saya game ini asik sih. Seperti kita harus bisa bangun rumah, kita harus farm cari kayu, cari daun dan semuanya, gitu kan? Gitu seperti itu guys. Jadi sini saya mau buat karakter mulai nol lagi, tapi kita membuat job baru yaitu job Jigdot. Kita akan menontonnya. Job yang akan gue gunakan adalah job warrior. Oke. Okay. Nah, badannya besar. Kenapa warrior itu besar? Terkesan X atau pedang, damage dan tank. Dan tubuhnya besar. Damage-nya itu ya nggak begitu sakit kan. Attack-nya kan cuma 4. Defense-nya itu kuat gitu kan. Kalau panah itu attack-nya sakit, cuma defense-nya lemah. Kalau healer ini damage-nya juga lemah, tapi healernya itu regen-nya tuh banyak, darahnya tuh nggak selalu ngeheal terus nambah darah gitu. Kalau yang ini attack itu dia tuh lincah atau dia tuh lebih ke mob area-area area untuk nyerang si apa monster gitu kan, narik semua monster terus dia skill banyak itu ini sih, gitu guys. Jadi gue mau nyoba ini. Kalau healer nih pasti dibutuhin sih di game ini, karena nanti ada pasti ada dungeon, ada misi-misi yang berat, musuh bos itu pasti butuh healer. Satu party biasanya butuh healer. Ini kita coba ini karena healer sudah ada, kita coba ini. Oke, waduh, kita buat karakter baru boys. Gimana bos, bagus kan? Nah, rengos padio. Nah, para ini kan lucu gitu kan. Kenapa mukanya begini para? Ini habis kena apa? Pulpen merah, spidol merah, parah. Oke lah, ini aja. Terus ininya, apa nih? Apa nih? Matanya belok. Matanya jangan ke atas, ke bawah aja. Wih, ininya ternyata. Ini resapleng. Enggak. Jidat. Jidatnya ini pipi. Pipinya harus diteruskan. Oke. Kita harus teruskan. Terus ininya dibawakan. Oke. Okay. Kalau udah ini jangan nah diluruskan. Nah. Boys rescue. Ini enggak usah, ini enggak usah. Matanya dong. Matanya kalau bisa yang keras itu yang ini. Atau ini. Oh, ini aja. Oke, okay, kita beri nama Ence. Oke, okay, kita oke. Okay. Kita kasih warnanya itu warna merah bisa. Nah, brightness. Kenapa kasih brightness? Biar merahnya terang gitu kan. Langsung. Parah. Langsung kita nama cek. Langsung terus kita gas. Gaskin. Oke. Okay. Nah, seperti ini guys gamenya guys. Kita akan masuk ke gamenya. Ya, loading-loading dulu ya. Sebar ya, biasa. Ya seperti ini grafiknya. Buat kalian yang suka grafiknya silakan. Kui. Nama jangan lupa downloadnya di tempat tadi ya. Ntar link di link downloadnya gue taruh di bawah ya. Link download, link deskripsi atau penjelasannya gue taruh di bawah.
Kalau nggak ada ya ditunggu aja pasti ada kok. Oke. Okay. Bye bye. Ini tinggal di next diklik aja. Oke. Okay. Nah, ini lagi quest, kita ini story kan. Nah, ini paling enak itu misinya. Ya buat gak tahu sih buat kalian yang suka atau nggak suka gitu kan. Ini misinya tuh sekali klik langsung jalan ke NPC tanpa harus manual gitu kan. Ini langsung di talk. Kita langsung ngobrol, kita dapat misinya, terus kita kelarin misinya gitu sih. Jadi repeat sampai kita nanti ketemu Dongeon, sampai kita bangun rumah, sampai kita cari bahan gitu, seru sih. Jadi bangun rumah sambil perang, sambil luar, sambil clan, sampai semuanya nanti ada di sini. Ya menurutku ini worth it sih. Kalau kita main di awal-awal sih worth it ya. Nah tuh. Tuh ini nih cara pakai pak, cara pakai kapak nih. Ini satu, terus di space ini diklik doang. Ntar dia ngejar ke tempatnya, tapi harus cari logo di mapnya, logo pohon, logo batu harus ada ya. Di spam aja. Nah. Nah, seperti itu guys. Ya, kita kelarin dulu questnya gitu kan. Oh, nge-crafting barang juga bisa guys di sini guys. Nah, kita akan crafting ya. Kita nge-crafting barang. Gathering longhit. Nah, ini dia. Membutuhkan 3 kayu dan 3 batu. Akan bisa jadi kapak. Oke, kita buat dulu. Nah. Ganteng. Kalau sudah, ini kita crafting batch sudah. Nah udah nih, terus show kita balik ke NPC kita storekan lagi ya seperti itu dan repeated gitu kan. Ntar guys. Nah kalau udah kita selesai kita misi, terus kita lanjut take next. Ini seperti tutorial sih depan-depan. Nah, ini udah urutannya atau diberikan kayak panduan gitu. Kalau kapak ini itu kita harus apa pohon itu kita dapat kayu. Kalau kapak batu, kalau kita malu batu itu dapat batunya kayak gitu. Ini proses ini cari batunya gambarnya kayak gini. Terus jadi dapatnya kayak gini. Terus yang terakhir ini kita dapat apa tanaman. Terus nanti kita ambil buahnya gitu sih. Nah, kita lanjut aja. Kita coba ke batu. Sekarang kita pakai batu. Klik batu. Bentar. Klik batu terus kita klik ini pok. Oke, kalau udah di spam aja ini. Nah di ini aplikasi gamenya ada di Android, di iOS dan atau di emulator juga bisa sih kayak gue gini sih. Gue sih lebih suka mainnya sih nggak di emu ya, di HP karena kalau game yang lama kayak gini tuh hemat baterai atau susah baterai menurut saya kalau di HP. Mending di emulator kalau udah jadi baru ntar mainnya di HP gitu sama temen gitu kan asik gitu kan jadi ya aman-aman aja jadi kayak gini guys kita diajarin dulu sampai ntar ketemu kok sepi mas enggak sepi ini masih tutorial ntar kita ketemu di kota-kota bersama orang-orang gitu guys santuy aja santuy. Nah kita diajari upgrade kita membuat proses memproses si apa. Nah, nih kayaknya kita memproses bisa buat memproses bentar ya. Duh, bentar deh. Nah, ini kayak ini nih. Nah, kita bisa membuat batu diproses gitu kan. Kebat nah, ini memproses 200 batu gitu kan. Karena ini tempatnya itu kan kayak besar batunya gitu kan diproses biar kita dapat 200 batu dalam waktu 15 menit gitu. Terus kita udah selesai quest, kita balikin lagi ke Gugu gitu kan. Okay, jangan pakai emulator kita pasin dulu untuk skillnya. Okay, kita berlanjut. Tadi kita buka pedang dulu. Nah, kalau emulator enaknya ini ntar pasangnya di skill ke satu, skill pertama di skill satu. Ntar ada skill dua di sini sampai skill tiga. Nah ini gak usah dihitung, gak usah diotak-atik mengenai ini. Langsung aja kita pakai spasi buat nyerang nih. Nah kayak gini nih udah nyerang nih. Kita ini musuhnya nih, questnya seperti ini nih. Nah kita udah pedang nih. Pedang jelem gitu doang. Nah toh cepet kayak gitu. Selesain misinya biar cepet. Jelem ha. Seperti itu deh guys. Nah kelar kan.
Waduh, berenang itu kan? Kenapa berenang itu? Naik kapal kan bisa lu, ada dong. Nah, kalau udah kita lanjut next. Okay, terus kita setting, terus pin email. Nah, ini isi email kalian yang aktif, oke? Okay? Ibaratnya gue mau ngebin email atau mengunci email di akun inilah, oke? Okay? Jadi pakai email kalian yang aktif, gitu kan? Ntar 30 hari kalau memang email kalian tidak berganti-ganti, nanti Anda tetap dapat ya, email Anda dikunci selama selama-lamanya untuk 30 hari, gitu kan? Untuk switch karakter ini, gitu kan? Ntar ada level sendiri untuk kamu ngunci ke Google Play. Akun Anda terkunci di Google Play untuk nge-save akun. Jadi nggak usah kaget kalau loh kok belum login kok udah bisa masuk, bisa karena ntar dia loginnya lewat Google Play gitu guys. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, sepi ajui. Parau, parau, parau. Di pedang, nah sih, terus di pedang ini, pedang ini, terus pedang ini, terus pedang ini, ditarik semua dulu. Wih, wih, waduh. Nah, kalau udah kita pisau, nah kita ambil nih dagingnya gitu guys. Jadi misinya ntar kita suruh ambil daging tapi pakai pisau gitu guys. Oh nah kalau udah nih, nah kita kembali ke NPC gitu aja terus sampai selesai event gitu kan, sampai kita ntar balik ke kota kota ramai. Ini kan kota sepi masih tutorial, ntar sampai kita balik ke kota yang memang bener-bener ramai gitu kan. Tuh nah kita suruh ambil buah. Nah ini caranya kita ambil buah guys, ambil buah, ini klik ini dulu kata di ini. Nah, nih spam aja klik ini nih, ntar dapat buah. Oh kan? No, 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 no kan? No, tuh dapat. Kalau udah dapat kita balik. Nah. Nah, kita selesai misi dulu nih. Nah, ini kita membuat suruh membuat api guys untuk memadam karena nah, tuh. Crafting kita harus mengecraft ini guys. Ke tempat crafting yang tadi kita kembali gitu kan. Seperti itu gitu kan. Ini gamenya seru sih sebenarnya, kita harus bangun, bangun rumah, menggunakan pohon, menggunakan tanaman untuk makan dan lain-lain, batu gitu kan. Kita bisa ngecraft. Nah, seperti ini terus kita buat air minum gitu kan. Tuh. Buat nyiram kebakaran bisa nih. Ntar nih. Sekalian gue buat deh, gak terlalu lama kan. Nih. Nah tuh udah. Udah gue buat ya, terus kita balik ke sana. Nah kalau udah selesai nih, ini disiramin. Ini di, aduh. Parah kan? Wah. Belum gue sini, udah kena kan parah. Nah, nih. Ca 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 jelem. Ca 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 jelem. Nah, begitu guys. Jadi, ya beginilah gameplay game Dawn of Islas. Jadi buat kalian yang ingin download bisa langsung diklik di bawah. Ini menarik sih, kita bisa tuh bisa leveling ya kayak petualangan, terus kita sambil cari kayu, cari buah, cari batu, terus kita bisa buat rumah, kita buat leveling bareng dungeon, terus kita cari item bareng, kita buat guild bareng, kita kekeluargaan bareng gitu lah. Jadi buat kalian cocok, buat kalian suka bermain game genre seperti ini. Oke, jadi adalah game baru yang belum luncur di Play Store, tapi nggak akan lama lagi akan luncur di Play Store, tapi udah ada versi Inggris. Oke, jadi langsung saja mantap. Tapi kalau di websitenya masih website bahasa apa, bahasa
bahasa alien atau nggak jelas gitu kan ya. Tapi kalau udah di game bahasa Inggris ada. Oke, bye bye, sampai ketemu di video lain, video selanjutnya. Bye bye.